Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang tidak jelas kali ini, kita akan review perbedaan kacang almond, ini almond, dan kacang mere. Bagaimana sih rasanya, enakan yang mana? Nah, jadi ini kacang almond dan kacang mede. Saya beli dari Shopee. Nih, ada keterangannya ya. Namanya Host of Almond. Ada nomor WA-nya. Ada tertera di Tokped, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Sama ya, ini juga. Untuk bungkusan ini sudah tinggal separuh ya, kira-kira. Ini harganya berat setengah kilogram itu 85.000. Nah, sama ya ini juga 85.000. Oke. Mari kita tuang. Wow. Nah, jadi gini ya penampakannya. Kacang almond ini, kacang almond. Dan kacang mere. Oke, mari kita coba. Ini almond ya. Nah, jadi kacang almond itu dia terasa sangat garing ya. Dari bunyinya kita bisa sama-sama dengar. Luar biasa. Sekarang kita coba kacang mede. Oke, kita coba ya. Kacang mede itu lebih tidak segaring kacang almond ya. Dia teksturnya lebih lembut dan bunyinya tidak segaring almond nih, dengar lagi ya. Bunyinya lebih soft. Kalau saya pribadi sukanya kacang almond ya. Almond. Almond lagi. Almond. Nah, jadi itu ya perbedaan tekstur. Kalau rasa tergantung teman-teman, karena kalau rasa setiap selera orang berbeda-beda ya. Nah, jadi sekian dulu ya konten yang sangat tidak jelas ini. Sampai jumpa lagi di Fikri Ganis Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.